dan boom, ada unit move dari Revenant. Delphox mencoba untuk membantu. Oh my god, falling-nya Blizzly sebagai support Zoroark. Oh, unit move saja tanpa target. Ready and go, kawan-kawan ya. Kita akan lihat siapa yang mengisi masing-masing lane dari teman-teman Oracle. Seperti ada Trevenant dan juga Meo di sana. Dan untuk Sylveon mengisi lane tengah. Ada Blizzly bersama Falling mengisi lane atas. Dan akan bertemu dengan Delphox dan juga Mimikyu dari teman-teman Pemelux. Kalau ada Zoroark yang mengisi lane tengah, yang sepertinya akan menjadi kunci rotasi dari teman-teman Pemelux. Dan di bawah kita ada Venusaur dan juga Slowbro. Jadi kontes baru dimulai. Mulai-mulai dan oh, belum apa-apa. Mel mendapatkan satu kill saja di sana. Dan Slowbro mencoba bertahan. Dan sepertinya teman-teman dari Oracle sudah memulai memasukkan poin, kawan-kawan. Sedikit demi sedikit. Tapi pasti Falling lagi-lagi Falling. Falling menjadi kunci bola, karena kalau kawan-kawan yang belum tahu, Falling mampu mengantongi 60 pokeball, dan kalau lagi double scoring itu bisa 120 pokeball. Angka yang cukup-cukup besar. Dan oh, ketahuan saja apa yang terjadi, langsung saja combo dari Zoroark dan didapatkan oleh Meowth-nya Oh, laser beam, karena tentunya Meo bisa ganti-ganti skill, kawan-kawan. Dan didapatkan oleh Meo saja, 2 kill dikantongi oleh teman-teman dari Oracle. Masukkan bola, sedikit demi sedikit. Gold zone land atas dari Pemelux sudah mulai menipis, kawan-kawan. Falling terus masuk-masukin bola. Dan kita akan cek posisi di bawah, apa yang terjadi. Trevenant di sana mencoba untuk mengulur waktu. Mulai terpencar teman-teman dari Oracle. Oh my god, dikejar oleh Slowbro. Masih mencari informasi. Oke, terjadi pertempuran di ranah Pemelux. Oke. Oh my god, Sylveon didapatkan saja. Oh my godness. Terus mencari. The Mounty, 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 kawan-kawan ya. Dikejar. Digocek-gocek cantik, kawan-kawan ya. Kita lihat ke bawah, ada Venusaur bertarung dengan Trevenant. Bertemu, ada Meo di sana. Laser beam. Sekarat saja Venusaur-nya. Oh my god, didapatkan. Oh, masih selamat, dibantu oleh Slowbro. Laser beam. Oh my goodness. Kita akan cek posisi atas, ada Mimikyu. Masih mencari cara untuk bagaimana cara memasukkan pokeball demi pokeball. Sepertinya ada yang hilang dari lane. Zoroark dari tim Pemelux, kawan-kawan ya. Oke. Baik, masih sangat baik. Kita akan lihat ternyata ada pertempuran di lane bawah, dikeroyok saja. Terjadi pertempuran yang sangat keras. Trevenant mendapatkan Slowbro. Cicil kembali. Sejauh ini Pemelux belum mampu untuk bisa menghasilkan. Dan yap, ada perebutan sepertinya Rigi lagi di atas. Dan oh my goodness, lagi-lagi falling. Terlalu keras sekali, kawan-kawan. Level up saja, sudah mendapatkan unite move. Apakah digunakan langsung? Belum, dan didapatkan. Oh, sebenarnya tembus saja gold zone dari teman-teman Pemelux. Satu gold zone hilang. Falling sepertinya menjadi Pokemon yang sangat-sangat prima dona ya, yang sangat-sangat ditakuti untuk saat ini ya. Kita coba cek baby check 1 2 3. Dan Zoroark seperti yang mencari informasi. Zoroark bertemu Meo di sana. Ada Trevenant, unite move. Coba. Oh, Zoroarknya hilang dari lane. Ada pertempuran di lane atas lagi dan lagi. Memang sakit banget spear dari unite move saja dikeluarkan, dilindungi saja teman-temannya. Porak-poranda dan boom. Oh my god, tembus saya. 3 gold zone dari teman-teman Pemelux, kawan-kawan ya. Terlalu sulit. Mimikyu mencoba untuk
menyendiri, memasukkan sedikit demi sedikit, dan akhirnya first time pokeball dari teman-teman pemeluk semuanya. Oh my god. Oke, dikejar saja Mimikyu. Hilang sudah dari peredaran. Dan boom, ada unit move dari Revenant. Delphox mencoba untuk membantu. Oh my god, falling-nya. Blissey sebagai support. Zoroark. Oh, unit move saja. Tanpa target. Sayang sekali. Oh my god, Oke, Sylveon. Laser beam dari Mew. Porak-poranda kawan-kawannya. Sepertinya teman-teman mereka untuk memutuskan mengambil Regirock kawan-kawan. Regirock. Boom 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 boom. Oke, didapatkan oleh Mew. Mew ada Bing Bong. Bing Bong kawan-kawan. Mimikyu. Mimikyu. Lalu. Oke. Kita lihat di sana apakah terjadi kontes kembali di posisi tengah ini. Meow di sana bantu Venusaur. Hilang. Oh my goodness. Peon. Mimikyu, Meow. Oh, unit move saya dari masing-masing squad dan 3 member dari pemeluk hilang dari lane. Dan tanpa ada halangan, rintangan membentang, teman-teman Oreko mendapatkan Regieleki. Regi. Oke, 3 menit, 1 menit setengah menuju Rayquaza, kawan-kawan. Ya. Buat kawan-kawan ya, dari kemarin banyak nanya, Bi mana, Onyx mana, abis ini kawan-kawan ya. Kita akan melihat match terakhir di quarter final yaitu melawan B bertemu dengan Onyx Rise kawan-kawan ya. Kemarin ada yang nanya, "Bang, itu bener Onyx, Bang? Bener Onyx ya?" Kawan-kawan bisa pastikan aja di match nanti, di match terakhir kawan-kawan ya. Siapakah yang akan menangkan bertemu di match 2 di semi final nanti. Kita belum tahu, kita akan lihat dulu pertandingan ini kawan-kawan ya. 1 menit menuju Rayquaza. Sejauh ini Oracle masih mendominasi dan mencoba. Oh my god, paling mencari informasi. The Delphox mencoba membantu. Ada Zoroark. Masih mencari informasi. Sudah mulai menyebar kawan-kawan. Venusaur cari level. Apakah Venusaur akan mencuri-curi waktu untuk bisa memasukkan bola? Dan sepertinya akan terjadi kontes di bawah. Oh my goodness, ada Blissey yang mencoba. Oh, ternyata teman-teman dari Oracle mencoba untuk mendapatkan Registeel. Terjadi kontes. Cukup berat. Dapatkan saja. The Mail, Blissey. Oke, hati-hati. Oke, mencoba nyari waktu, timing yang tepat. Apakah yang jadi? Oh, Rayquaza saling menunggu. Seperti yang membuka War Venusaur, semuanya maju. Gila, pemeluk assemble gitu katanya. Ya, Trevenant masih nyari waktu. Ditumbuk saya, Falling dan juga Blissey. Wow. Posisi yang terbilang sulit bagi teman-teman pemeluk untuk bisa mendapatkan Rayquaza karena laser beam, unit move dari Venusaur, ada falling terus mengejar. Oh my god, keras sekali. Dan sepertinya Sylveon tanpa ada halangan rintangan untuk menangkan Rayquaza. Belum ada yang memutuskan untuk siapa yang akan mengambil Rayquaza kawan-kawan. Kita lihat di sini ada Slowbro. Slowbro, oh tuh ditumbuk tawan. Dijaga ketat oleh teman-teman Oracle. 4 goal zone hilang. Sejauh ini dipimpin 412 dan 15 poin kawan-kawan. Oke, Falling masih mencoba. Laser beam. Keras banget. Mimikyu masih bertahan karena unit move tadi ke Falling. Didapatkan saja. Dan juga di sini ada Sylveon bertarung dengan Zoroark. The Trevenant, Zoroark.
ditumbuk, dapat saja. Oh, sepertinya tidak ada yang memutuskan untuk mengambil Rayquaza. Karena, oh, Unite Move, The Trevenant, falling. Terus mendominasi, kawan-kawan. Keras sekali. Dua kill. Oh my god, ditunggu saja oleh teman-teman Oracle. Unite Move dari Delphox, apakah mendapatkan falling? Falling masih selamat, dan waktu tersisa 5 detik, 2, 1. So, this is it. Congratulations, dan semua yang bertepuk tangan. Luar biasa sekali. Wuh, congratulations, congratulations again and again. Wow. Hai buddy, buat kawan-kawan yang mau top up game-game favorit kalian seperti Zone Zero, Pokemon Unite, Genshin Impact, dan lain-lain, tentu saja D2C tempatnya. D2C adalah tempat top up legal, murah, aman, dan terpercaya. Anti-Manage Club, anti-ban, testimoninya juga banyak banget. So, D2C tempat top up rekomendasiku. Proses cepat dan caranya juga gampang banget. Untuk Pokemon Unite masih via login, jadi caranya tinggal masukkan data game menggunakan akun Nintendo atau Google kalian di sini. Setelah itu kalian pilih Ion Gems. Masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran, lalu jangan lupa gunakan kode promo Dilan D2C untuk mendapatkan potongan harga. Untuk opsi pembayarannya juga banyak banget, dan selain itu kawan-kawan tinggal order sekarang. Jadi tunggu apa lagi, top up sekarang di D2C, link pembelian dan kode promonya kawan-kawan bisa cek di deskripsi. Living life, every day.